Oke, sahabat, yang pertama tentunya semoga sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, ya, sehingga kita masih bisa terus produktif, kreatif, inovatif untuk selalu berjuang membuat konten-konten di channel YouTube kita, sehingga apa yang kita sampaikan, apa yang ingin kita bagikan ke sahabat-sahabat kita, semoga bermanfaat. Oke, pada video kali ini, ya, perkenankan di sini saya akan membahas terkait dengan thumbnail. Thumbnail di konten video kita, sehingga ketika kita upload video kita di channel kita, ini mendapatkan respon yang baik dari sahabat-sahabat kita. Sekilas, mungkin sudah banyak sahabat-sahabat mengetahui apa itu thumbnail video. Ya, yang intinya thumbnail ini akan memberikan ketertarikan kepada sahabat-sahabat kita ketika melihat konten video kita. Oke, berikutnya yang pertama, ya, setelah kita membuat konten video dengan materi yang sudah kita siapkan, kemudian pengaturan-pengaturan juga kita sudah siapkan, kita lakukan dengan baik. Yang tidak kalah pentingnya ini adalah thumbnail dari video kita. Sekarang, apa itu thumbnail? Oke. Thumbnail adalah gambar awal dari tampilan konten video kita. Ya, sehingga setelah kita upload, kita unggah di channel kita, ini akan muncul tampilan awal atau gambar awal dari konten video kita. Nah, itulah thumbnail. Untuk itu, bagi sahabat-sahabat yang ingin membuat thumbnail di video kita, usahakan ini thumbnail semenarik mungkin, ataupun gunakan atau buat thumbnail ini berbeda dari akun-akun channel YouTube dari sahabat-sahabat yang lain. Jadi berbeda. Artinya ini thumbnail kita ini memiliki kekhasan, ya, atau ciri khusus dari channel kita. Ya, sehingga ketika konten ini kita upload, ya, konten video kita sudah kita upload, thumbnail yang muncul ini adalah ciri khas dari konten video kita. Sehingga sahabat-sahabat yang lain yang mengetahui itu, ini langsung paham, oh, ini ternyata jelas channel si A, si B. Jadi punya ciri khas, ya, dari thumbnail video kita tersebut, ya, sehingga sahabat-sahabat tidak ragu lagi untuk menonton ataupun mengklik dari materi, ya, ataupun konten yang sudah kita buat. Ya, jadi sekali lagi, thumbnail dari video ini sangat penting, ya. Kemudian
pembuatan thumbnail ini sudah banyak, ya, sudah banyak aplikasi-aplikasi yang membantu kita untuk membuat thumbnail yang baik. Ya. Namun, saya sarankan gunakan aplikasi-aplikasi yang direkomendasi oleh YouTube. Ya, sehingga itu nanti tidak terjadi masalah di belakang-belakang atau tidak terjadi masalah-masalah di kemudian hari setelah video kita upload di channel YouTube kita. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat, ya, jangan putus asa, ya, berkarya, berinovasi, kreatif. Kita istilahnya membagi pengetahuan, membagi informasi di channel YouTube kita masing-masing. Demikian sekilas video kali ini terkait dengan thumbnail video. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat, ya, dan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, sehingga tetap bersemangat, tidak putus asa untuk membagikan ilmu terkait dengan video-video yang sudah kita unggah di channel YouTube kita masing-masing. Sekian, sekali lagi tetap semangat, kita berkarya, ya, dan semoga apa yang ada di konten video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat. Sekian dulu, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Yes.